Hai, Assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini, aku nak bagi satu idea untuk korang persiapan raya untuk 2024 ni. So, kita ada tinggal lebih kurang seminggu je lagi. Aku pun malam ni nak gerak balik ke Terengganu. So, kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Sebelum kita teruskan ke segmen yang seterusnya, terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih kepada Jiman kerana sudi meminjamkan kasut dia untuk aku buat video ni. So inilah dia kasut yang akan kita ulas kali ini. Ni adalah salah satu model yang agak trending lah yang ada dekat TikTok sekarang ni. Nama model ni adalah Saukas Vamos Red. Okey, Saukas ni terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali kenal Saukas. Saukas ni merupakan usahawan kasut, dulu dikenali sebagai saudagar kasut. So dia tukarkan nama dia menjadi shopform Saukas. Aku rasa Saukas ni daripada Kelantan kot. Sama juga macam Sneaker. Kecuali maker je lah yang bukan daripada Kelantan yang aku tahu sekarang ni lah. So kalau tengok dari sini dia punya kotak, kotak dia biasa sahaja. Dia ada logo Saukas dekat sini. Lepas tu aku rasa kotak dia, dia pakai satu kotak yang generic. Ada tulis Saukas. And then ni ada jenis kasut yang dia bagi tahu. Kecil je lah guys. So aku tengok dalam banyak produk yang dia keluarkan, kotak dia sama je. So dia pakai mungkin satu kotak untuk fit macam-macam kasut dia lah. So bergantung sebab packaging ni pun bukan murah. Dari segi sesi unboxing, apa yang dia akan bagi, korang akan dapat ni stiker, at least macam-macam atas tu. Then dia ada welcome, welcome punya notes. Aku tertinggal ada satu lagi item dia. Yang aku tak tahu apa dia. Dia macam taking ke apa, tapi boleh lah kot. Orang boleh klik release benda ni. Dia boleh letak, tapi kita tak tahulah function dia yang ni apa dia. So korang yang tahu, korang bagi tahulah. Wrapping dia, wrapping dia ada tulis monogram Saukas tu. So nampak macam ala-ala unboxing punya apa cakap experience lah. Lepas tu kat sini dia ada tulis, dia buat rubber stamp. Lepas tu QC pass by Yo. So mungkin Yo ni salah seorang daripada dia punya panel. So ini adalah kasut dia, Saukas Vamos. Untuk produk Saukas ni tak ada banyak sangat maklumat. Yalah, dia bukan macam pengeluar kasut lain macam Adidas ke Nike yang ada maklumat dekat dia punya website kan. Yang ni totally memang macam korang beli kedai kasut EU, kedai kasut yang perempuan lah biasanya. Cuma kali ni dia cuba nak mengetengahkan fashion untuk lelaki jugalah. So kalau boleh tengok kat sini, dia punya side wall dia nampak ala-ala kasut yang China atau lupa je nama dia. Ataupun mungkin korang boleh nampak macam apa, kasut Asics pun ada. Tapi itulah kalau korang yang boleh gambarkan macam mana. Benda ni aku rasa PU ataupun PVC, tak dapat dipastikan, maklumat tak banyak. Lepas tu yang ni dia macam dia nak kata mesh pun bukan, tapi dia macam canvas lah, canvas. Tengok dia punya texture dia tu, nampak macam canvas. Kalau mesh dia akan bend ikut kita punya kaki, tapi yang ni dia keras sikit. And then ni dia punya bahagian toe box. Dia punya material ni sama macam side wall tu. Dia apa cakap, ada canvas lah. Canvas ataupun fabric, aku tak pasti benda ni. Tapi yang pasti bukan mesh lah. Tak ada tulis kata Saukas kat situ. Lepas tu tapak dia kat depan jenis macam ni. Dia punya IST macam PU. Lepas tu dia ada eyelets tak ada. So tali kasut jenis flat cotton tu. Okay, dia punya lidah dia tu ada signature Saukas kat sini. Lepas tu ada pull tab. Cuma pull tab ni bagi aku terlalu pendek lah. Kalau boleh panjang lagi, mungkin lagi menarik je lah. Terlalu kecil. Aku tak tahu tahan ke tak pull tab ni. Material pada lidah ni pun adalah material yang sama pada sekeliling side wall dia. Dan dekat bahagian heel dia tu ada PU leather warna merah and then warna hitam kat atas. Dia heel dia. Lepas ada lining dekat bahagian midsole dia ni. Dia punya heel collar dia ni, dia ada span tapi tak adalah padding dia tu terlalu tebal. Mungkin just nice. Lepas tu dia punya insole, dia punya insole macam ni. Dia macam boost pun ada.
sebab the material foam tu macam polystyrene tu macam bus. Lepas tu dia ada tulis Saukas warna gold dekat situ, material fabric. Aku sebenarnya aku agak kagum juga dengan dia punya midsole. Sebab midsole dia aku ingat macam standard entry level untuk kasut-kasut jenama-jenama besar lah. Macam platform apa semua tu. Sebab aku tengok dia punya midsole ni agak lembut. Tapi aku tak tahu. Aku tak boleh nak pastikan midsole ni sedap ataupun tak. Cuma dia punya warna dia tu lah nampak. Dengan aku pegang ni pun aku boleh rasa agak melekit-melekit sikit lah. Aku tak tahu apa dia. Dan ni bahagian dia punya outsole. Ada macam button, tak tahu button ke ataupun start Lego tu. Lepas ni ada warna putih. Okay, dia punya mold finishing dia ni sebenarnya. Mold finishing dia. Mungkin assembly tu. So macam tu lah keadaan dia. Tapi surprisingly lah, aku rasa macam tapak dia ni agak lembut juga. Dan aku tengok dekat TikTok terjual banyak unit juga. Macam memang mantap juga. Cuma yalah, aku boleh katakan, okay, first of all, aku boleh cakap in terms of dia punya rekaan, aku boleh bagi 4/5. Yalah, sebab daripada rekaan dia aku suka. Sebab dia nampak macam inspired tapi dia tak tiru. Aku tak tahulah kalau kat China ke apa. Sebab mungkin kalau kasut, kedai kasut yang macam kedai kasut yang biasa orang perempuan tu, dia ada blueprint yang kau boleh pakai untuk mana-mana kedai kan. So nampak macam sama. Tapi aku tak tahulah untuk kasut lelaki benda tu jarang berlaku. Tapi why not. Okay, dari segi material, material dia aku boleh bagi 3 bintang. Sebab apa aku cakap macam tu, macam aku cakap lah, yang ni rasa a bit macam sticky. Lepas tu dia punya binaan-binaan dia macam atas ni dia pakai, aku tak tahu material apa, dia nampak macam padding ni nampak macam cotton tapi dia agak shining, nampak macam satin pun ada. Lepas tu bahagian dia punya overall Warmos ni punya design, dia pakai material yang breathable tapi dia bukan mesh, dia agak keras juga. So aku tak tahu in terms of kalau korang yang ada masalah dekat bahagian depan kan, untuk yang wide foot, adakah benda ni akan expand ataupun tidak, wallahualam. Itu masalah dia. And then in terms of dia punya quality, so finishing dia, bagi aku finishing dia agak teruk sikit lah. Aku bagi okay, untuk finishing dia aku bagi 2/5. Sebab apa? Dia punya finishing dia mungkin in terms of dia punya harga, padanlah dengan dia punya finishing dia. So tak boleh nak komen banyak. Sebab walaupun dia chop QC bio tu, aku rasa macam tak signifikan lah. Tak payah chop pun tak apa. Sebab aku boleh tengok kat sini injection molding punya finishing, tak kemas, macam potong lebih kurang. Lepas tu kalau korang tengok dekat color midsole ni, adakah color tu nak tunjukkan macam dia season ataupun apa, wallahualam. Tapi in terms of jahitan tak ada masalah. Sebab aku pernah tengok even kasut Nike sendiri pun ada masalah jahitan. So kasut ni dia jahitan tu tak ada nampak, bagi aku nampak kemas on point semua. Tak ada yang jahitan yang terlebih, cuma bahagian lining ni lah. Lining ni, lining kat sini, kat sini. Lepas tu lining kat sini, orang yang buat benda ni lah. Tak apa-apa kemas. Mungkin benda ni handmade ataupun mungkin benda ni printed. Allahualam, aku tak tahu cara pembinaan kasut ni macam mana. In terms of quality, dark sikit lah. Sebab aku teringat dulu masa zaman-zaman awal-awal kopi ori dulu, sebab bini aku pernah beli, kawan dia suggest beli kat orang cakap Nike kapal, Nike dia beli kat aku Nike Cortez tu, lebih kurang macam ni lah. Cuma yang tu memang lagi teruk lah, dia punya structure dia lagi sengit-bengit. Tapi kasut agak mahal lah bini aku beli tentu. Dia tentu dia tak dikenali sebagai kopi ori ke kopi one-to-one ke unauthorized ke. So apa kata korang pasal kasut ni, adakah berbaloi atau tidak untuk korang pakai di pagi raya? Tolong tinggalkan di ruang komen. Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.